Berdiri di masa kini untuk melihat jejak langkah masa lalu bagi artis Desi Ratnasari menjadi sebuah pengalaman yang mempunyai daya tarik tersendiri. Wanita kelahiran Sukabumi tanggal 12 Desember 1973 ini mengaku mempunyai masa kecil sebagai anak rumahan yang pemalu dan pendiam. Melalui didikan dan penuh kasih sang bunda Hajah Mulyana, Desi bertumbuh sebagai pribadi yang menarik dan penuh percaya diri. Dari masa kini pula, Desi mensyukuri latihan balet, olah vokal, dan silat yang dibekali sang bunda saat dirinya masih duduk di bangku sekolah. Saat beranjak remaja, bekal itu menopangi Desi dalam meniti karirnya pada dunia hiburan. Sukses karir ternyata berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Pernikahan pertama Desi dengan insinyur Trenadi Pramudia kandas di tengah jalan. Desi kemudian mencoba menampik trauma dengan menikah lagi dengan seorang duda asal Palembang, Semi Hamzah. Pernikahan itu lagi-lagi gagal. Desi yang sempat diberi gelar Miss No Comment oleh para wartawan itu tegar menghadapi hidupnya karena mendapat inspirasi dari anak dan keluarganya. Menelusuri napak tilas masa lalu terkadang membiaskan beragam guratan kisah yang tidak terduga. Jika hal ini disematkan pada jejak masa kecil Desi Ratnasari yang kini menjadi magma dunia hiburan, maka wanita kelahiran Sukabumi 12 Desember 1973 itu akan memberi kisah yang beda. Kendati terlahir sebagai putri sulung, Desi malah menjadi anak rumah yang pemalu dan takut difoto. Yang saya ingat waktu dulu itu saya pendiam, satu, terus saya gak main di luar rumah, terus jadi teman-teman yang main ke rumah, terus saya cucu yang paling tua, jadi pasti semua orang sedang memperhatikan saya gitu, jadi kayaknya happy-happy aja, dan saya takut difoto. Mulai berani kayaknya mulai mama, mungkin karena mama ngeliat saya anaknya pendiam gitu ya, mama mulai masukin saya les balet, les silat, terus les tari Sunda klasik gitu. Itu mulai saya bisa punya teman-teman. Akhirnya kan suka ada foto-foto tampil di depan umum. Itu sudah mulai nggak malu lagi gitu, kayak gitu-gitu. Kayaknya udah ya mama lah. Mama mulai saya masuk SD lah. Tapi dari TK juga kan, zaman dulu TK kalau mau summon, katanya disebutnya summon perpisahan gitu kan, pasti harus nari-nari kayak gitu. Di waktu di SD sekolah dasar ini ya. Itu memang sama keluarga diberikan kegiatan gitu. Jadi kegiatan yang positif, misalkan apa namanya ya, kegiatan-kegiatan seperti ngaji gitu. Sejuk teduhnya Sukabumi serta kasih sayang sang ibunda Hajah Mulyana menghadirkan kesan yang tidak terlupakan bagi Desi. Desi kecil bertumbuh dalam balutan kehangatan cinta ayah, ibu, serta neneknya. Hari-hari ceria dalam hidup Desi kecil terasa kian lengkap pada waktu sang ayah libur. Yang paling saya senengin dulu tuh, saya yang selalu masih saya ingat ya, apalagi waktu itu kan masih ada papa. Kalau saya naik PES, ya ngomongin ini deh, merek boleh. Jadi pada saat dulu, saya selalu kalau keliling Sukabumi itu naik motor. Karena papa kan nggak punya mobil, jadi naik motor, saya selalu berdiri di depan. Habis gitu saya selalu dicantelin, karena saya suka makan es krim, saya suka dicantelin sapu tangan. Dan sapu tangan itu selalu hilang. Jadi mungkin karena saya ketiduran kayak atau saya ketinggalan di mana, jadi saya selalu punya peniti yang besar untuk menyantelkan sapu tangan itu. Kayak gitu, itu pasti akan selesai. Karena saya masih ingat tuh, sampai makan es krim itu sampai sekarang saya masih ingat. Dekat dengan ayahnya, dengan bapaknya dekat. Enggak. Dulu papapnya tuh lebih kuat ke agamanya, dia tuh ke ininya kalau memberikan arahannya tuh. Jadi ayahnya yang lebih kuat ke agama gitu. Mungkin karena dulu kan papa selalu di luar kota kerja. Jadi setiap weekend dia pulang kan pasti ngajak anak-anaknya makan seafood di pinggir jalan, makan sate, makan pokoknya semua pokoknya makanan-makanan yang ada di sini. Selalu kita diajak sama papa gitu. Kan waktu itu saya sama adik saya bedanya 4 tahun. Jadi mungkin saya yang lebih puas untuk diajak sama dia keliling-keliling atau jalan-jalan gitu. Kedekatan dengan ayahnya tidak berlangsung lama.
Karena tugas sang ayah yang selalu berpindah-pindah, Desi justru merasa akrab dan dekat dengan neneknya. Dari kualitas kedekatan yang berbeda dengan semua anggota keluarga, Desi mengaku belajar banyak hal dari kedekatan itu. Buat saya yang pasti nenek ya, karena ayah saya dulu sempat kerja di, papa tuh kerja di Timur-Timur, terus mama juga kerjanya di Jakarta, sampai akhirnya mama, karena papa pindah-pindah, mama jadi di base campnya di Sukabumi aja deh gitu. Nah kan mama juga kerja, jadi saya banyakkan sama ma ya, sama nenek. Ya dekatnya sih sama neneknya sebetulnya tuh kalau ada apa-apa tuh. Soalnya dari kecil kan emang dia sama neneknya, kebetulan ayahnya kan di waktu itu di Bandung, terus saya kan di Jakarta gitu. Jadi paling ketemu di sini satu seminggu dua kali lah gitu. Kalau nenek saya tentu saja saya akan lebih terbuka ya. Dengan emak saya lebih terbuka secara batin. Kalau sama mama saya selalu mengambil bahwa dia selalu mengajarkan kemandirian kepada saya. Kemandirian dalam arti bahwa saya harus belajar mengerti orang lain, itu nilai yang saya tangkap, bahwa dengan kondisi ayah saya bekerja atau ibu saya juga bekerja, bahwa saya harus mandiri untuk menghadapi masalah saya di saat mereka tidak ada. Dan saya juga harus tahu bahwa ini adalah bagian dari pengorbanan mereka untuk bekerja untuk anak-anaknya gitu. Balet, tarian Sunda, dan pencak silat yang digeluti Desi Ratnasari sejak kecil seakan meretas jalan baru bagi Desi pada tahun 1988. Mojang priangan dalam diri teteh Desi berbinar pada kontes gadis sampul sebuah majalah remaja. Sukses perdana pada dunia yang bukan cita-citanya itu mendulang protes dari sang ayah. Saya rasa dulu saya punya teman namanya Ani. SMP, waktu itu kita lagi jalan pulang sekolah, terus saya mau mulai langganan salah satu majalah remaja. Terus akhirnya teman saya, ini aja nih, ada formulir, katanya, kenapa sih lo gak ikutan? Enggak ah, ngapain? Saya bilang gitu, saya juga gak ngerasa diri saya mantes gitu, saya bilang gak. Terus dia bilang, iseng aja dia bilang gitu, jadi sebetulnya dia yang mencetuskan ide itu gitu. Saya harus berterima kasih juga sama dia. Kalau papa sebetulnya sangat tidak setuju, papa tuh sangat menentang sekali bahwa dia tidak setuju karena takut saya tidak selesai sekolah saya kalau saya sudah mulai bekerja, apalagi itu kan Sukabumi Jakarta seperti itu. Akhirnya didapat suatu kesepakatan, jadi saya, mama, papa, sama nenek saya gitu, waktu itu juga om saya ada karena dia yang harus ngurusin kontrak-kontrak kayak gitu ya. Akhirnya papa saya okay, kalau om Mang Edi waktu itu om saya yang ngikutin, berarti kan ada yang tanggung jawab, gue okay lah gitu. Dia bilang jangan sendiri, terus yang nganter-nganterin nanti emak gitu. Terus mama, ya mama kan memang kerja gitu ya, udah mau mama semuanya juga bantu doa. Terus kalau papa, yang penting kamu mau janji selesai sampai S1. Paras ayu dan aura pesona gadis merekah dalam diri Desi. Dengan prestasi juara 2 gadis sampul, langkah Desi ke dunia hiburan terbuka. Pertama kali wajah ayu Desi hadir dalam film Elegi Buat Nana. Potensi akting Desi kemudian terus terasah. Desi juga berakting di layar kaca bersama Dede Yusuf. Desi membintangi serial sinetron Jendela Rumah Kita. Bintang Desi terus memikat ketika mendapat peran utama dalam gelar layar lebar yang berjudul Saskia. Dalam satu tahun, di tahun 88, saya mendapatkan 4 tawaran pekerjaan yang berbeda, ya jadi model, ya jadi pemain sinetron, terus main film juga, sempat juga ngerasain jadi figuran juga gitu. Yang luar biasa dari aktingnya Desi ini, biar dia akting lagi tidur aja nih, karena kekelelahan malam, syutingnya lama, tidur kita bangunin dia, Des, scene 8, dia lihat selintas, depan kamera udah semuanya nggak ada, nggak perlu retake lagi dari segi dialog, dari segi akting, untuk saya dia mutiara sinetron Indonesia, nggak ada tandingannya. Saya harus mempersiapkan pernikahan saya dengan Andi. Kenapa sih kamu nanyain itu terus? Keturunan itu nggak penting. Kasih. Kita nggak boleh lari atau menutup mata. Tapi kita bisa menghadapinya bersama.
Nama Desi semakin dikenal saat alumni psikologi Universitas Atma Jaya itu bermain dalam sinetron Sengsara Membawa Nikmat. Karir Desi dalam akting terus melejit ketika disandingkan dengan artis Primus Yustisio dalam sinetron Cinta. Ani itu berbeda dari teman-teman kamu yang lainnya. Saya tahu itu. Dari akting juala, Desi meraih Piala Vidya untuk kategori pemeran pembantu terbaik dalam sinetron Bukan Perempuan Biasa. Sebelum semua ini tergapai, Desi pernah diumpat sutradara. Dia di casting, kemudian di kasih merah-merah bibir gitu, dihiasin yang rada seronok gitu, rada minor gitu. Saya udah lupa itu, tapi Desi rupanya ingat. Saya bilang, ya boleh, cakep nih. Wajahnya nggak kayak perek gitu. Banyak itu diinget-inget sama Desi, kemudian di belakang hari dia cerita, dulu saya diomongin gitu sama Mas Windo. Pernah, saya juga sempat waktu dulu digublok-gublokin gitu ya sama sutradara. Walaupun saya agak kaget juga karena kan bapak saya aja nggak pernah ngegublok-gublokin, kok lu ngegublok-gublokin gue gitu. Saya sempat bilang sama om saya, waktu itu manajer saya bilang, saya nggak mau deh kalau kerja saya digublok-gublokin, mendingan dikasih tahu gini loh yang benar. Kamu nggak bagus di sini, saya lebih senang kalau jangan dibilang goblok atau tolol, saya bilang. Belum puas dengan akting, pada tahun 1997, Desi merambah dunia olah vokal. Alunan lembut suara Desi dalam hitsnya Tenda Biru menempatkan Desi sebagai salah satu penyanyi top. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru. Sukses itu kemudian menghadirkan dilema. Desi dipuja sekaligus dicerca. Desi dicerca karena terlalu tertutup dengan para wartawan, bahkan ada yang memberikan gelar yang terasa seperti sebuah stigma buat Desi sendiri, yaitu Miss No Comment. Tes. Pastinya. Saya kan selalu diajari gini, ketika kamu punya masalah, jangan terlalu banyak bicara, gitu. Jadi lebih banyak diam, merenung apa yang terbaik untuk kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini. Dan saya selalu pulang Sukabumi. Saya rasa rumah saya di Sukabumi itu merupakan suatu tempat boleh dibilang menyeimbangkan kembali pikiran dan hati saya, gitu loh. Sukses Desi masih berlangsung hingga kini. Di tengah persaingan dengan para pendatang baru, Desi masih menjadi salah satu artis termahal. Semua itu berkat manajemen yang apik antara Desi dan manajernya Gita. Attitude dia yang jelas tidak pernah berpengaruh dari dia waktu apa, semuanya lagi dia lagi sedih gitu ya. Pasti orang tahu lah ya, gitu. Cuma pada saat bekerja dia sangat profesional dan tidak sama sekali tidak tampak kalau dia tuh sedih gitu loh. Jadi dia bukannya acting ya karena udah di sinetron, tapi beberapa kali ya ada sedihnya, tapi gimana kita men-cheers up si Teteh gitu kan, gimana untuk melupakan persoalan itu sejenak. Dan juga terutama Gita, pada saat saya susah tapi saya harus menghadapi pekerjaan saya, harus bisa membuat orang lain senang dan saya harus menghibur mereka. Justru peran Gita sebagai manajer cukup besar bagi saya, bahwa membuat saya menjadi lebih percaya diri lagi bahwa dalam keadaan susah pun saya harus bisa bekerja gitu. Dan she's doing it gitu, dan dia she prove it gitu, dia melakukan hal itu dan dia membuktikan hal itu sebagai seorang manajer. Desi Ratnasari menjaring karir, menyimpan tanya atas cinta dan pernikahannya yang selalu kandas di tengah jalan. Serasa ada yang hilang dari pesona Desi, manakala pencaharian akan cinta sejati menggiringnya pada esensi cinta sebagai bunga perasaan yang paripurna. Apa sebenarnya arti cinta seorang lelaki dalam kehidupan Desi? Cinta buat saya pada saat itu, saya menyenangi sosok laki-laki yang pintar, sosok laki-laki yang
yang kayaknya tahu semua gitu ya, yang supel terus dan tentu saja hati ya, hati pada saat saya merasa hati saya tergetar ketika melihat dia dan merasa bahwa saya senang kalau saya melihat dia atau bertemu dengan dia, itu cinta pada saat itu. Mengulik makna cinta dalam diri Desi agaknya tidak terpisahkan dari rasa penasaran Desi akan cinta yang ada dalam figur sang ayah. Ayah Desi meninggal tahun 1994 akibat kecelakaan tabrakan dalam perjalanan ke Bandung. Saat itu Desi baru berumur 20 tahun. Itu suatu yang terberat sekali buat saya untuk menghadapi hidup yang gak ada papa gitu ya. Cuman sama mama gitu ya, cuman sama nenek ya mungkin ya ada, tapi figur ayah saya masih belum merasa puas pada saat itu gitu ya. Untuk bisa sharing apapun dengan dia gitu, untuk bisa bertukar pikiran apapun dengan dia gitu, karena dengan kesibukan dia, kesibukan saya gitu. Tapi kadang-kadang sampai sekarang saya masih suka kangen gitu ya, maksudnya kangen sayangnya saya gak ada pada saat itu gitu. Mungkin kerinduan akan figur ayah konon membuat Desi terus mencari, dan hal ini tanpa sengaja terbawa dalam pernikahannya. Perkawinan Desi pertama dengan Insinyur Trenadi Pramudia tidak berlangsung lama. Desi gagal. Sampai hati kau buat begini, sampai hati engkau menyakiti. Desi sempat menjalin hubungan dengan Dewa Bujana, tapi kandas juga. Cinta Desi terpaut pada pria Palembang, Sami Hamzah. Pernikahan Desi dan Sami bertahan 3 tahun, dan dari pernikahan itulah lahir seorang anak nan lucu, Najwa Natania Hamzah. Saat ini, Desi mencoba melangkah lagi, menjalin hubungan serius dengan seorang pengusaha arloji mewah, Irwan Dani Musri. Apa saja sebenarnya yang membuat Desi jatuh hati? Apa ya? Saya selalu berpikir beda dalam arti mengawali ininya juga beda gitu. Mengawali perkenalan saya, mengawali keingintahuan saya yang harus melalui suatu proses itu juga lain dengan saya mungkin dulu gitu ya. Itu aja sebenarnya yang saya beda. Tapi kalau saya mengatakan cinta, bukan saya cinta pada dia. Kayaknya biarlah itu jadi rahasia saya. Ya semoga bahagia aja. Ya, semoga bahagia mendapatkan pasangan yang apa yang cocok dan sakinah. Nah, itu ya terserah teteh lah itu. Bukan sasi yang oh gini itu teteh. Kesempatan ketiga untuk merajut lagi romansa cinta kelabu bagi Desi kini mendapat dukungan dari kaum keluarganya. Jalinan cinta Desi dan Irwan bakal merona cerah. Doa tulus keluarga akan selalu membuat cinta Desi terjadi pada tempatnya yang indah. Ya support, ya kita sekeluarga pasti ngasih support buat teteh untuk di dalam semua hal. Di dalam semua hal kita ngasih support yang terbaik buat teteh. Keluarga sejauh ini juga semua baik-baik saja. Itu dia barangkali karena kita mengawali semua ini. Tidak dengan sebuah tuntutan harus begini, harus begitu, jadi semua menerima itu apa adanya gitu. Mudah-mudahan ya, saya juga tidak ingin muluk-muluk, mudah-mudahan apa yang dirasakan saat ini bisa kita bawa terus sampai kita tua nanti. Satu, dekat dengan Allah tadi. Kedua, dia harus banyak berdoa. Ketiga, jalan kita kalau lurus, insya Allah kita tidak akan mendapat yang inilah gitu, yang membuatkan masalah gitu.